Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bribtu Ismail, di channel Pak Polaos 39. Nah, pada video kali ini kita nggak akan main game, tapi kita akan reaction editor berkelas ya. Kali ini kita akan reaction editor berkelas. Jadi kita akan buka video-video yang menurut Pol ini editor-editor yang keren lah ya. Nah, jadi sebelum itu saya ingatkan untuk teman-teman semuanya, adik-adik, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Papol Aos 39, karena tanpa teman-teman sekalian, channel ini nggak akan maju. Oke, langsung saja kita ke videonya. Nah, oke teman-teman, kali ini kita udah masuk ke dalam channel TikToknya Pak Pol, dan kita kali ini akan langsung mereaction konten-konten yang menurut Pak Pol ini editornya berkelas ya. Nah, di sini saya juga mau memperkenalkan nama channel TikTok aku tuh Pak Pol 39 atau bisa juga di search Karaeng Pak Pol 39. Nah, seperti itu, dan ini udah ada 424.000 followers, dan alhamdulillah lumayan cepat ya. Yo, kalian jangan lupa follow ya teman-teman. Nah, oke. Ini kita akan langsung masuk ke video yang pertama. Nah, jadi sebelum itu saya mau memperkenalkan. Jadi editor itu sebenarnya yang edit itu bukan Pak Pol ya, tapi yang edit itu ada salah satu member Pak Pol, dan dia aku angkat sebagai editor channel TikTok aku ya. Jadi untuk jidak-jiduk itu semuanya diedit sama dia ya, bukan Pak Pol. Kalau Pak Pol mana bisa ngedit. Nah, ini yang pertama, kita lihat dulu untuk jidak-jiduk yang pertama ya. Nah, mana nih, lumayan followersnya lumayan naik, viewersnya lumayan gede ya. Mana nih, kita mulai dari yang pertama ini kali ya. Bentar ya, cari di atas, di atas, bukan, bukan ini. Nah, jadi jidak-jiduk itu dia edit mulai dari sini ya. Ini teman-teman, jadi ini untuk jidak-jiduk pertama. Untuk penontonnya lumayan sih, 72.000 ya, 72.600. Nah, ini kita lihat nih. Oh, anjay ya. Bentar. Kita kecilin dulu dikit. Kita agak kecilin ya. Nah, ini dia teman. Keren kan ya, keren. Nih. Tapi agak buris sih, karena ini tuh dari YouTube. Iya, baik sekali. Keren job. Dia jago ngedit loh, dia jago ngedit. Nah, kan? Ini dia pakai aplikasi Alik Motion atau apa ya nama aplikasi itu. Itu yang pertama, dan yang kedua ada yang mana ya ini? Yang kedua nih. Ah, ini juga nih. Ini 1 juta loh. Itu yang bilang pacarku panutan. Oh, kan? Nih, kenalin nih, kaptenku panutanku. Anjay. Wih, keren cok ya. Ini keren ya, kan? Ini tembus 1 juta. 1 juta ini loh, 1 juta viewers. Keren cok, keren. 1 juta tayangan nih. Pacarku panutanku. Dan komentarnya like-nya 158.000. Keren ya. Mantap. Uish. Nah, kan? Bos nih, keren ya. Nah, ini kita lanjut yang ke video yang ketiga, teman-teman ya. Kita cari video yang ketiga editannya. Oh, ini Firman ini ya, ini nih. Nyap. Ini keren nih, ini. Aku suka. Bukannya aku menghina ya, ini banyak yang teman-teman yang followersnya dia itu
salah prasangka ya, jadi berprasangka buruk sama gua. Padahal di sini aku nggak menghina, di sini aku cuma ngetawa sama ekspresinya ya kan. Aku merasa lucu lucu aja sih sama ekspresinya ya. Tapi bukan berarti aku menghina, kan? Nah ini nih, aku tuh paling merasa kocak tuh aplikasinya, aplikasinya, nih, ekspresinya nih, puji puji, kan? Halo, udah, lanjut aja. Nah, terus kita lanjut jedak-jeduk yang ini. Jedak-jeduk yang ini ya lumayan sih, 59.000 ya, 59.000 tayangan ya, penonton ya, viewers. Nah ini nih. Keren loh, uish. Keren cok, keren, sumpah, keren parah. Nah. Keren, editornya nih. Dia memang cocok untuk jadi editor berkelas, Bang Rejo. Nah, terus yang berikut ini nih, men. Nah, ini. Bisa gitu ya. Nah. Goblok nengok anjir. Goblok. Nah. Wush. Keren ya. Editannya jedak-jeduk, editan jedak-jeduknya mantep banget ya. Nah ini juga nih. Itu yang bilang pacarku panutanku. Kenalin nih, kaptenku panutanku. Wis, anjay. Wis. Keren banget dah. Aku tuh belajar Alik Motion tapi susah loh. Jadi ya, mending aku sewa editor aja ya. Nah, ini lagi nih. Ini juga kah? Nah, ini. Anjay. Wis. M4, senjata favorit gua nih, M4 nih. Keren parah lo, sumpah. Emang. Oke guys, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ada ini. Nah. Keren parah lo, sumpah. Aku aduh nih. Anjay. Skill ditolong skin, bukan skill, yoi. Keren banget loh, sumpah. Ini bikin gimana gitu ya. Keren. Nah, ini ada selanjutnya nih. Ini karena ada yang ngajak buy one nih, jadi dia bikinin kayak gini. Mau lawan gue buy one? Lawan dulu nih adek gue nih. Uish. Oh kan? Wah, keren, parah. Keren banget dah. Lu nih adek gue nih. Berani kagak? Oh. Keren ya. Dan ini nih, ini tembus 157 ya. 157 viewers dan tayangan ya. 150.000 tayangan dan ini 350 tayangan ya. Mantap banget dah. Tapi itu gak terlalu gede sih, tapi udah lumayan banget ya. Ini kami kalian musik, siap-siap 1000 di antara kalian kami musik balik, boy. Wih, keren ya. Nah, ini guildnya Papol nih ya. Ini guildnya Papol AOS 39 Esport. Nah, kan. Ini nih. Jadi guildnya Papol ini namanya AOS 39 Esport karena diambil dari nama channel YouTube pertama aku, yaitu Asal Om Senang 39. Kayak gitu. Jadi selanjutnya aku ganti nama YouTube menjadi Papol AOS ya.
AOS 39 ya, dan AOS 39 Esport ini juga udah ada di PB, di PUBG, di Mobile Legend, dan ini Free Fire, dan alhamdulillah udah banyak banget yang mau gabung, cuman membernya terbatas. Nah ini juga nih ya kan, keren sumpah, ini keren. Nah, AOS 39 Esport teman-teman ya. Kan Pokemon anjay. Dan yang selanjutnya ini ada apa ya? Oh, ini nih, kita lihat ini nih. Jadi, ini tuh menceritakan ini latar belakangnya karena bacot-bacotan di in-game dan lalu didatengin nih. Nah, untuk teman-teman, saran dari Pak Pol, kalian jangan asal mau labrak orang ya. Meskipun mereka bacot atau apa, karena negara ini tuh negara hukum, kita nggak bisa sembarang bertindak. Kalian datangin, kalian pukul, pasti kalian dilaporin. Nah, yang rugi siapa? Yang rugi kamu dan orang tuamu. Ya kan, apalagi kamu udah dewasa ya. Apalagi ini coba lihat, ini orangnya udah dewasa, cuman kalau mau datengin jangan dipukul ya. Peringatkan aja ya, peringatkan, atau kalian juga bisa laporkan kok ya. Kalian juga bisa melaporkan kalau memang kalian merasa tersinggung ya. Biar dia bikin surat perjanjian untuk tidak mengulanginya lagi. Seperti itu teman-teman. Jangan asal pukul. Jangan sok jagoan, jangan sok ini, sok itu ya, teman-teman, seperti itu ya. Nah, kita lanjut untuk jedak-jedik berikutnya, kita lupakan untuk drama-drama lain. Kita lanjut yang lainnya ya, nih. Oh, ini enggak ya, ini enggak. Nah, ini editornya Pak Pol nih yang bikin nih, lumayan lah ya. Keren. Nih, ini satu guild, kita semua ini satu guild, teman-teman. Aduh, keren parah loh. Aku gimana, kapan ya aku bisa ngedit kayak gini loh. Kita lanjut ini nih. Nah, ini ada juga yang bikin jedak-jeduk membernya Wapol juga, namanya Yefta ya, nama. Terus dia kayaknya udah mau ganti nick ya. Nah, terus di sini aku duetin ya nih. Nah, ini namanya nih, Aura Yefta nih. Dia bikin jedak-jeduk tapi nggak terlalu gimana gitu ya. Dia cuma pakai musik aja sih, nggak terlalu. Cuman keren lah. Kita wajib mengapresiasi ya. Mantap ya. Nah, ini lucu-lucunya nih, sebentar bermain ya kan. Nah, ini semua musuhnya udah kelar. Terus aku ngajak mereka bikin konten jedak-jeduk, teman-teman. Nah, si Angga ini, editornya Pak Pol, katanya jangan dulu karena ada musuh, ya kan? Nih. Musuhnya masih ada, tapi aku kan udah pede banget, nggak lihat. Nggak taunya di sini dia kena, cuy. Nah, ada orang, no. Ini merah loh, no. Panik, kita auto panik di sini. Kita auto panik loh, sumpah. Tapi langsung dibikin keren banget ya, keren banget. Nah, ini juga nih. Oh, ini enggak. Selanjutnya yang ini. Itu yang bilang. Oh, ini panutan. Kaptenku, panutanku. Anjay. Keren banget semua ya. Nah, ini yang baru ya, ini yang baru. Nah, ini yang kemarin nih, ini yang kemarin teman-teman. Baru kemarin di upload udah 1,3 ya. Anjay, elite pass. Nah, mantap banget.
Keren, keren ini, keren. Ini keren. Ya. Nah, ini juga yang baru ini yang baru tadi ya. Baru semalam ya. Ini waktu aku di kantor terus udah bikinin. Ini jedak-jeduknya keren banget loh. Aku nggak bisa loh ngedit kayak gini. Sumpah aku nggak bisa. Nah, oke selesai dah. Ini kita reaction editor kita sendiri ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk videonya. Saya ingatkan kembali untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe agar Pak Paul makin semangat untuk upload video, makin semangat untuk live ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.